Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Genato di vlog saya yang terbaru. Hari ini lagi gembar-gembarnya berita tentang Alexis. Kenapa sih harus bingung? Alexis ditutup, Alexis izinnya nggak diperpanjang. Kata siapa? Alexis yang mana? Atau Alexis yang ini? Alexis Sanchez? Pasti bukan. Alexis Hotel? Kata siapa? Kemarin saya baru saja mampir ke sana minum kopi. Ini buktinya. Jadi, ngapain sih harus ribut? Alexis ditutup lah, izinnya nggak diperpanjang lah. Emang kalian pelanggannya Alexis? Nggak juga. Kenapa harus ribut? Ya sudah, kalau sudah ditutup memang itu kan janji politiknya. Siapa itu? Yang gubernur baru di Jakarta. Jadi ngapa ribut? Tenang aja, enjoy aja, nggak usah bingung-bingung. Oke, itu pembahasan saya. Mungkin Anda berpikir ini akan bahas tentang apa ya? Tentang Alexis, tentang bagaimana ya? Saya tidak akan membahas yang macam-macam. Saya hanya mau mengatakan ini aja. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, Alexis mau ditutup, mau diizinnya nggak diperpanjang, mau dibuka lagi. Tapi biasanya sih kalau gitu ditutup, ntar akan lari ke yang online non online gitu, nanti masuknya ke online online. Sekarang kan zamannya zaman online, belanja online, semua online ya. Kalau ditutup, mereka pasti akan mencari penghasilan di tempat lain dengan cara membuat online. Dia harus menjual, makanya mereka pasti akan membuka suatu web online, titik-titik online. Dan bagi kalian yang penggemar-penggemarnya, ya pasti sudah tahulah. Pasti kan kalian juga punya kontaknya, jadi bisa kontak-kontak. Saya sekarang online, hari gini zaman online, mau ditutup, mau diapa, ya pastilah. Gimana lagi, namanya juga ya. Oke, demikian pembahasan saya tentang Alexis. Saya tidak akan ngomong banyak panjang lebar, hanya sekedar informasi saja, informasi tentang keadaan di Indonesia. Oke, jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersama LGC jalan-jalan kenyang. Jangan lupa like, jangan lupa komen, tetap semangat, tetap setia dengan LGC jalan-jalan kenyang. Terima kasih untuk semuanya, subscriberku. See you next vlog.